Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bandar 32. Kali ini saya membagikan video cara menambal bantu plus sendiri di rumah dengan mudah atau gampang. Tonton sampai selesai biar paham ya. Dan yang saya gunakan bahan atau peralatan satu set lengkap ini seharga 25.000 di tempat saya, dengan isi 3 karet 3 kali penambalan. Itu yang merek biasa, dan yang merek Tekiro ini dia itu online sekitar 52 ya, bisa 5 kali penambalan, isi karetnya ada 5 itu. Dan ini jedah 8 bulan, ada kebocoran ban lagi nih, saya coba review lagi. Ini saya temukan ada paku lagi yang nempel ya bos. Saya cari yang lain aman ya. Ini alatnya bos. Ini isinya ada 3 lem karet, sudah terpakai 1 biji ya, tersisa 2 ini. Lengket sekali ini. Kita kosongkan anginnya ya, sampai benar-benar kosong, biar nanti pas pengeboran atau membuat celah lebih lebar lebih gampang ya. Kita mulai pengeboran bos. Kita tancapkan ini, kita putar searah jarum jam ke kanan. Saya jelaskan di sini bukan merusak ini ya, ini membuat celah atau kelonggaran buat nanti memasukkan lem karet tadi. Kita masukkan ya ke lubang seperti jarum ini. Kita posisikan pas di tengah ya. Mulai kita masukkan, tancap putar ke kanan. Perlu diperhatikan jangan dimasukkan semua ini. Sisakan ujungnya sedikit. Setelah itu kita tarik. Nah, sisa ujung ini kita potong nanti. Jangan terlalu mepet. Sisakan ya. Biar nanti sisanya ini pas sepeda kita ban nempel di jalan itu nanti rata sendiri. Nah, ini sudah selesai ini. Mulai kita isi angin. Oke, sudah selesai bos. Yang kerok ini
Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.